Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam kelompok G20 melakukan pertemuan pada 7-8 Juli sebelum KTT puncak pada bulan November. Pertemuan di Bali tersebut didominasi dengan pembahasan invasi Rusia dan Ukraina yang berdampak ke beberapa negara di dunia. Namun, pembahasan tidak menemui titik temu. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, terlihat dua kali walk out dari forum ketika sesi Menteri Luar Negeri Jerman dan Ukraina berbicara. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyampaikan pemerintah Rusia enggan PBB ikut campur mengenai ekspor biji-bijian Ukraina. Ia juga menilai Rusia enggan berbicara mengenai penyelesaian krisis pangan global yang sedang terjadi. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, mendesak G20 bisa menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan dunia yang menimpa secara bertubi-tubi. Mulai dari pandemi virus corona, perubahan iklim ekstrim, dan perang Rusia-Ukraina.